VA digerebek saat sedang bersama seorang tamu dalam kamar hotel pada tanggal 5 Januari lalu. Artis VA ini dikatakan memiliki tarif sebesar 80 juta rupiah. Saya Aldo, kami dari Koalisi Indonesia Tronjol-Tronjol. Mahasik, dukung kami! Keberadaan pasangan capres dan cawapres fiktif ini dianggap menjadi penyegaran publik terhadap isu-isu politik yang katanya sekarang makin carut-marut menjelang Pilpres 2019.